Dari nol hari ini mendapatkan berkat luar biasa karena dua sahabat saya yaitu adalah Pastor Jesse Lantang dan Pastor, saya sebutkan Pastor karena hidup dan waktunya untuk kerajaan sorga walaupun belum tercatat di satupun denominasi dan gereja manapun, yaitu adalah Antonio Darrell yang kita kenal sebagai founder daripada Curhatan Alkitab. Saya sengaja mengundang Darrell di acara yang luar biasa ini karena terus terang saya terkagum dengan satu profil anak usia 23 tahun, cinta firman Tuhan, cinta Alkitab, cinta khotbah, yang akhirnya melahirkan sebuah situs di Instagram dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kenapa menjadi langka? Karena biasanya Darrell sendirian di satu podcast, Pastor Jesse sendirian di podcast yang lain. Tapi hari ini kita betul-betul akan lihat dari dalam apa yang terjadi antara produser dengan talent. Ini bahasanya bahasa TV, walaupun dia kurang bertalenta, tetapi ya namanya talent. Talentanya cuma khotbah sebetulnya, tetapi satu kolaborasi yang memuliakan nama Tuhan dan menyebarkan berita baik tanpa batas. Karena di zaman seperti hari ini, bukan lagi jemaat yang mendatangi gereja, tapi gereja yang harus mendatangi jemaat ke handphonenya masing-masing. Dan inilah yang hebat antara kolaborasi Curhatan Alkitab, yang mana sering kali saya lihat karena saya juga follower, didominasi oleh Pastor Jesse Lantang. Gimana awalnya Darrell dengan Jesse bisa kayak mur dan baut gitu ya, bahasanya keren banget, mur dan baut gitu ya. Ya aku gak bilang jatuh cinta lah. Ya silakan. Awalnya itu kenal Pastor Jesse dari Pastor Christopher yeah. Tabeheru. Ya. Yeah. Bahas soal tato, terus tertarik mempelajari, akhirnya yeah. Nonton beberapa kontennya Pastor soal yeah. tato. Terus ada satu mutip satu menit untuk yeah. Curhatan Alkitab soal yeah. tato juga gitu. Yeah. Terus Pastor tertarik sama kontennya. Ya. Yeah. Deal di DM gitu. Yeah. Akhirnya deal dicari sampai Jember. Masa sampai Jember? Iya. Telepon ke Jember atau lu ke Jember? Enggak, jadi gue DM dia, yeah. terus akhirnya kita janjian di Surabaya. Yeah. Akhirnya ketemu lah, karena dari Jember ke Surabaya naik kereta kalau gak salah 4 jam, apa yeah. 3 jam. 4 jam. Jauh. Gitu, jadi lumayan jauh, jauh. Lumayan jauh. Jadi 4 jam tuh kereta soalnya. Iya, uh-huh. Akhirnya kita ketemu di Surabaya, pertama kali. Di Jakarta. Di Jakarta justru. Di real nyamperin. Datang di Jakarta, ketemu masih apa ya. Ngomong susah, aku mikirnya gini, oh biasa lihat gadget mungkin. Yeah. Jadi biasanya chatting bukan talking. Mm. Gitu. Tapi ya gak apa-apa, maksudnya dari situlah akhirnya ya mur dan baut ini akhirnya cocok gitu loh. Cocok. Mm-hmm. Kita terus berkolaborasi, kita terus membangun komunikasi, tiap aku ke Surabaya dia datang. Mm-hmm. Ya ketemu, makin banyak ngobrol. Mm-hmm. Dan akhirnya ya visinya sebenarnya sama aja kan. Mm-hmm. Menangin generasi yeah. dengan membawa good news. Yeah. Gayanya aja yang beda. Yeah. Gitu yeah. loh gayanya, yeah. dia sangat gadget banget segala macem. Dan ya udah akhirnya ini collab terjadi. Karena gue masih percaya sampai hari ini collab is multiplication. Mm-hmm. Betul. Ya. Nah kalau tadi soal yang akhirnya ada apa ya, chemistry lah. Mm. Kalau dari sisi Darrell, chemistry apa yang didapat gitu dari pelayanan Curhatan Alkitab? Terus yang kedua, talentnya adalah Jesse Lantang. Mungkin
itu kan nyambung sama argumen gini, banyak yang ngechat ke Daryl bilang gini, kenapa ya kok cerita Alkitab tuh disilantang terus, dilantang terus gitu, atau Christopher Tapir terus gitu. Mungkin kalau Daryl bisa jawab, ya karena mereka-mereka inilah yang mau bantu kita gitu loh, cerita Alkitab gitu loh. Jadi kalau misalkan yang lain protes, mungkin ada beberapa pastor yang protes, ya kalau Daryl balikin ke mereka ya, ya kalian juga gak mau bantuin kami kok gitu loh. Jadi orang-orang inilah, tiga orang inilah yang dominan di curhatan Alkitab. Karena mereka-mereka ini yang bantu-bantu kami gitu loh. Misalkan kita butuh konten, kita butuh apa syuting, mereka menyanggupin gitu loh. Mereka mau gitu loh untuk bantu, untuk promosi, untuk yang kita perluin, atau ngisi-ngisi di Zoom, mereka juga mau gitu. Soalnya pernah ada yang beberapa tuh omongan kenapa dengan tiga-tiga orang ini gitu. Tetapi ketika kalian mau undang mereka, mereka datang dengan syarat. Iya. Oke. Kalau yang chemistry yang bikin klik dan JC mau bantu curhatan Alkitab apa? Ya itu tadi, maksudnya mereka sebenarnya sama aja, cuman gayanya aja yang beda. Cuman mereka sama ingin membawa kabar baik kepada generasinya mereka. Seperti itu. Jadi akhirnya waktu gue ada, Billy Lantang ada, Christopher ada. Jadi generasi kita juga ikut nonton akhirnya. Tapi dengan gayanya mereka seperti itu. Dan enggak, yang bikin gue tertarik lagi ternyata mereka enggak cuman posting-posting aja. Mereka bangun community tiap Selasa lewat Zoom. Dan mereka membangun pemuritan setiap hari Jumat, dan itu dipilih, disortir 30 orang kepada youth leaders terutama. Pemuritan yang namanya upgrade class. Tiap hari Jumat pesertanya cuma 30 orang. Dan itu berlangsung 8 minggu ya Ril? Yes. 8 minggu 2 bulan lah. 2 bulan, dan pengajar-pengajarannya ya, pengajar-pengajarnya aku, Pastor Yusak. Yang batch keempat ini ada Pastor Christopher Tabeheru sama Pastor Yeri Pati Nasarani. Yes. Sedangkan modulnya, kurikulumnya, silabusnya seperti apa? Mungkin kita pengajarannya bukan kayak teologi banget yang inian ya. Tapi mungkin kalau yang mencari yang teologi banget, STT juga gak kekurangan kan. Ya, cuma betul. Mungkin dari packagingnya, dari gimana kita ke zaman, ke Gen Z ini kan lebih sulit kan. Tantangannya beda. Ya di sinilah curhatan Alkitab ada gitu, untuk memperlengkapi mereka tuh mengemasnya gimana itu. Jadi mungkin mereka secara teologi mereka hebat-hebat, cuma kesulitan untuk mengemasnya, dan di sini curhatan Alkitab membantu untuk ada Pastor Jesse, ada Pastor Lu, saking orang apa beliau-beliau inilah yang bantu-bantu youth leader ini untuk mengemas biar mereka tuh diterima sama Gen Z. Yang kita tahu kan Gen Z sulit banget nih sekarang. Nah yang kita, saya sendiri baru ketemu dengan Daryl baru ini yang kali kedua sebetulnya. Dan impresi saya dari Daryl itu apa yang dia capai hari ini otodidak. Ya. Soal kemasan juga otodidak. Soal editing juga otodidak. Jadi dia cuma melihat, memperhatikan, dan akhirnya mengeksplorasi. Yang tentunya itu ketika dia klik dengan hatinya, karena itu berdasarkan hikmat, itu yang dijalankan, pasti trial and error juga. Nah, sampai pada sebuah ramuan ini yang paling benar untuk menjawab kebutuhan generasi sekarang itu seperti apa? Mungkin kalau zaman sekarang itu ya benar kata Pastor ya, soal jemput bola ya, karena zaman sekarang tuh banyak apa ya, anak muda udah kepahitan mungkin. Kepahitan mungkin orang tuanya bilang Yesus, 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 Yesus itu baik, Yesus itu gini dan begitu. Tapi nyatanya orang tuanya menurut mereka itu gak sesuai dengan apa yang mereka ini dengar gitu loh. Kalau misalkan orang tua harus gini, harus A dan B, C. Tapi orang tuanya juga menurut mereka juga mengecewakan gitu. Jadi ketika mereka mungkin kepahitan sama gereja, politik gereja, mereka kepahitan sama orang tua. Kita hadir tuh lewat postingan-postingan yang hanya semenit. Gitu loh. Ketika mereka scroll-scroll Instagram, mereka lagi mungkin lagi di kereta, mungkin mereka lagi di mall, lagi nunggu apa, mereka bisa nonton hanya semenit dan mereka terberkati. Gitu. Jadi jadi sesimpel mereka nonton, kita jemput bola, mereka nonton semenit dan mereka enggak terganggu gitu loh. Kalau misalkan mereka disuruh nonton 40 menit video panjang banget, mereka juga aduh aku sibuk, aku masih ada ini dan itu gitu. Sesimpel itu aja sih. Jadi apa tuh
yang menentukan untuk menjawab kebutuhan generasi sekarang itu adalah dari durasi dan pastinya dari timing. Timing juga menentukan. Apa istilahnya, algoritma? Oke, dan semakin singkat semakin mereka mau nonton. Aku kemarin juga waktu pertemuan pertama dia ada bicara sama JC bahwa aku baru posting jam 1. Ini pasti nanti ditontonnya orang keluar dari kantor jam 5. Itu kan berarti juga algoritma yang melalui trial and error berbulan-bulan karena curhatan Alkitab juga sebetulnya masih pelayanan hitungan bulan. Jadi ya betul 3 tahun, tetapi maksudnya ya 3 tahun untuk sebuah pelayanan yang dibangun ya masih bisa dibilang hitungan bulan, belum puluhan tahun atau belasan tahun. Dan itu sudah menjangkau banyak orang. Dan anak-anak muda seperti Daryl tuh di luar kan banyak. Pastinya kan banyak gitu. Yang lihat dari Daryl dengan segala konsep dan pencapaian hari ini yang jadi berkat, dan aku tahu belum maksimal karena di luar masih ada jutaan. Kalau followers masih puluhan, masih berarti masih harus banyak upaya lah yang dikerjakan. Menurutmu apa yang harus dikerjakan? Gereja nih harus lebih banyak melahirkan fathers ya, melahirkan coach yang membantu anak-anak muda Gen C, Gen Alpha ini untuk self discover themselves. Kita seringkali pakai metode memaksakan kehendak. Ya, mesti gini, kamu mesti gini ya. Nah, aku sama mereka-mereka ini, sama anak-anak 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, itu gak pernah memaksakan kehendak. Aku pengen mereka self discover aja. Apa yang kalian temukan ya, kalau misalnya salah ada your quarterback gitu loh kalau di American football. Ada back lo lah gitu kalau di sepak bola gitu loh. Jadi gue nggak pernah memaksakan kehendak, gue cuman nemenin mereka aja. Untuk mereka menemukan diri mereka, menemukan panggilan mereka sampai ke fullness rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka benar-benar menemukan apa talenta mereka yang tajam, silakan. Gitu. Jadi gue sebatas menemani saja. Seperti itu. Dan rencana dari curhatan Alkitab kembali sekarang, kita udah lewatin pandemi dan menjadi endemi, tetapi memang ada fenomena Menteri Keuangan bilang bahwa anak-anak milenial sekarang udah gak mau lagi balik ke kantor, work from office, masih tetap pengen work from anywhere. Jadi ini juga menjawab, tapi di satu sisi hybrid juga menjadi penting. Secara umum dari gereja-gereja yang hari ini onsite dan online, hybrid, apa yang harus dikerjakan dan ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa? Mungkin merubah mindset soal sosmed mungkin ya. Karena sosmed mungkin beberapa gereja masih kolot, menganggap sosmed itu gak penting dan sebagainya. Lalu sosmed hanya untuk jadwal posting ibadah mingguan. Itu menurut Daryl salah banget. Karena gereja harus mulai berani untuk bikin konten, harus berani untuk kutip-kutip khotbah yang hari Minggu dimasukin ke sosmed buat banyak orang yang terberkati. Karena kan terlalu banyak ya konten-konten yang menggiring ke narasi dunia, menggiring ke pola pikir influencer gitu loh, yang kalau misalkan kita pelajarin, mereka ngomong itu dari pengetahuan mereka sendiri gitu loh, bukan dari kebenaran gitu loh. Jadi kita harus juga gereja harus bersatu untuk mengimbangin lah gitu loh, jangan sampai kalah sama yang duniawi ini gitu loh. Mungkin itu sih. Sayang banget karena batasan algoritma kita udah belasan menit. Karena supaya konten ini menarik, saya harus akhiri. Tetapi beberapa minggu mendatang, teman-teman akan kembali bisa menikmati pembicaraan mulai dari nol, saya bersama dengan Daryl. Thank you Daryl, thank you Jess. Kita sangat diberkati. Like, share, dan subscribe, karena ini jadi bagian kita menjadi pemberita Injil Kerajaan. Tuhan Yesus memberkati.